Perkenalkan, nama saya Wijaya Gusurmansyah sebagai Ketua Alrom Aerotim Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Divisi Teknologi Development, Subtema Airframe Innovation. Pada KRTI tahun 2020 ini, kami berinovasi di bagian komposite, yaitu pengaplikasian limbah kain batik sebagai material alternatif pesawat model. Secara garis besar, tim kami dibagi menjadi 3 divisi. Divisi Desain, Divisi Manufaktur, dan Divisi Pemrograman. Setelah beberapa kali berdiskusi, akhirnya kami memilih tipe pesawat trainer, karena desainnya yang sederhana dan mudah dalam proses manufaktur. Airfoil yang kita pilih adalah jenis flat bottom, karena memiliki drag yang relatif besar dan biasa digunakan untuk pesawat dengan kecepatan yang sangat rendah. Pesawat yang kami develop memiliki dimensi panjang wingspan 80 cm dan panjang fuselage 63 cm. Perkenalkan, nama saya Laudia Rajento Indah dari Divisi Mekanik Alrom Aerotim Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah desain telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah proses manufaktur. Sebelumnya, kami telah menetapkan material yang akan digunakan untuk memproduksi pesawat seperti polyfoam digunakan untuk fuselage dan ekor pesawat, hardfoam digunakan sebagai sayap pesawat, part karbon dan polywood digunakan sebagai instrumen struktur penguat sayap dan fuselage, dan kain batik digunakan sebagai material alternatif penguat surface pesawat. Untuk membuat fuselage dan ekor pesawat yang terdiri dari horizontal dan vertical stabilizer, polyfoam dipotong sesuai pola pada desain, kemudian hasil potongan pola diassembly menggunakan glue gun. Sayap pesawat dibuat dengan menyusun hot foam pada struktur sayap pesawat yang kemudian dipotong menggunakan hot wire guna mendapatkan sayap airfoil yang diinginkan. Tahap terakhir pada proses manufaktur adalah pelapisan. Pelapisan dilakukan dengan cara meratakan epoksi resin ke permukaan kain batik yang telah menutupi fuselage, ekor, dan sayap pesawat. Dalam artian, pelapisan dilakukan satu persatu pada tiap part pesawat. Penggunaan kain batik sendiri sebagai reinforcement dan resin dengan perbandingan epoksi resin dan hardener 2:1 digunakan untuk mendapatkan material komposit alternatif dengan sifat yang sangat baik dan harga yang relatif rendah. Perkenalkan, nama saya Gusti Rosario dari Divisi Pemrograman Alrom Aerotim Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Komponen elektronik yang kami gunakan yaitu motor brushless 2200 kV dengan propeller 6x4, ESC 60 ampere, GPS, telemetri, baterai 1500 mAh 3S LiPo, dan flight controller APM V2.8.0. Pemilihan flight controller ini karena pengaplikasian dan setting-settingnya tidak terlalu sulit. Aplikasi yang kami gunakan untuk men-setting waypoint ketika pesawat dalam keadaan autopilot adalah mission planner. Cuma nerik.